Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat pagi semuanya ya. Hari ini ada acara memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di sekolahnya Aluna. Jadi ini kita bawa hiasan telur banyak sekali guys. Ayo, ini sepertinya sudah terlambat gara-gara hujan. Ngomong-ngomong, Aluna udah make up juga tadi, udah di sana dia tuh. Nanti kita akan lihat Aluna juga udah make up ya. Terlihat cantik sekali teman-teman. Subhanallah. Langsung aja kita masuk yuk. Telur yang lainnya dong. Wah, dia pakai bungkusan air nih, kreatif banget. Iya, pakai gelas. Terus ini telurnya juga diikat kayak gini teman-teman. Nanti kita akan tancepin ininya di mana kita bungkusnya di sini. Gak ada pohon pisangnya, biasanya sih ditancepinnya di pohon pisang. Di mana? Dibakar. Biasanya kalau teman-teman di sini kan pakainya seragam, tapi karena ini adalah hari yang spesial, jadi pakainya baju muslim guys. Nanti kita akan lihat ya keseruannya seperti apa acaranya teman-teman. Harus duduk yang rapi ya kak ya. Kakak Una katanya abis ini mau fashion show juga. Sama siapa aja fashion show nya? Kaira, Aisyah, Nama, Indu, yes? Rafael. Berlima doang? Atau banyak lagi? Rafael, udah berlima. Sama Rafael juga? Oh, berlima aja katanya guys. Nanti kita akan lihat fashion show nya Aluna ya. Ini caranya mau mulai, kita harus duduk yang rapi ya kak. Ini cewek-cewek di belakang guys, cowok-cowoknya di depan sebelah sana. Aluna duduk di mana? Sama bestinya. Selalu dia sama besti selalu. Kita mulai dulu acaranya. Sudah selesai teman-teman, berjalan dengan lancar. Habis ini akan ada acara hiburan, akan ada teman-teman yang fashion show. Nanti di akhir acara akan ada pengambilan telur yang ada di depan itu teman-teman. Pasti yang lain sudah tidak sabar guys. Ini dia Aluna lagi siap-siap untuk fashion show di sini ya. Teman-temannya mana yang ikut fashion show ini semuanya? Nah ini ada, ini namanya siapa ini? Om Samsudin, Bu Samsudin, bilang dulu. Oh, tenang. Oh, tenang.
Ayo malu katanya juga. Seperti Gus Samsudin ya pakaiannya nih. Pakai tasbih lagi. Hebat Rafael. Semoga sukses ya fashion show-nya ya. Jadi kita akan lihat teman-teman semuanya fashion show ya di sini. Doain aku ya guys, semoga lancar. Amin. Sekarang saatnya pembagian telur. Kita lihat telurnya ada banyak banget. Ada yang kayak gini diikat di luar, ada yang pakai kantong nih yang kita bawa tadi nih. Oh, jadi mudah-mudahan semua siswa yang ada di sini kebagian ya, jadi supaya tidak rebutan makanya dibagi satu-satu teman-teman. Biasanya kalau nggak dibagi gini kan dia rebutan, takutnya ada yang kebagian kalau rebutan. Dapat satu-satu, yes. Nanti mudah-mudahan aku juga kebagian. Dapat telur, Kaira juga dapat telur. Papi juga dapat telur satu. Kalau Yadi, kamu dapat Yadi? Nah, dapat. Kita semua dapat telur satu-satu ya guys ya. Gak apa-apa. Aku juga dapat. Kan namanya telur rebus. Ini pecah dia guys, punya Aluna. Punya Papi ada plastiknya kak. Nih. Kan? Ini nanti Papi kasih buat Amanda aja. Kasihan Amanda gak dapat guys. Iya, aku dapat boleh mancing guys. Nah, acaranya sudah selesai teman-teman. Jadi habis ini udah mau foto dulu dong, foto ini. Foto. Fotonya ya. Sini foto dulu ya. Terima kasih. Terima kasih Bu. Dikasih lagi guys. Ini kosong lagi nanti. Aku minta tolong dong. Apa? Jadi fotoin aku ya. Ayo kita foto dulu ya. Oke, okay, let's go. Teman-teman, akhirnya Maulid Nabinya sudah selesai ya. Kita sudah banyak sekali dapat telur nih. Ini ada salah satu temannya Aluna juga, namanya siapa ini? Febi. Dia sering banget nonton videonya Aluna sama Amanda. Kalau yang ini bestinya Aluna. Memang harus selalu berdua kemana-mana guys. Oke, kalau satu itu sakit, satunya sakit. Hah? Iya, ya? Kayak anak kembar aja. Iya emang. Yaudah teman-teman, kalau gitu sekarang kita mau pulang dulu ya teman-teman ya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kita pulang.